akibat hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebuah rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Pada Senin malam 17 Februari 2020, rumah yang dihuni Pagiono, warga Dusun Kembang Anyar, Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, ambruk setelah diterjang hujan lebat disertai angin kencang. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada malam hari sebelum rumah ini roboh, hujan disertai angin kencang pada sore harinya sedang mengguyur wilayah setempat. Saat hujan lebat itulah, pemilik rumah mendengarkan kusen rumahnya sudah berbunyi seperti akan roboh. Namun, sampai pagi hari Selasa, 18 Februari 2020, masih belum terjadi apa-apa. Setelah ia dan istrinya sudah berangkat kerja, anaknya pun juga sudah berangkat ke sekolah. Ia mendengar kabar bahwasannya rumahnya sudah roboh dan rata dengan tanah. Ini rumah jenengan ya? Roboh kenapa ini, Pak? Kena hujan tadi malam. Langsung roboh ya? Langsung. Ini pada saat itu deras hujannya? Deras, sama anginnya itu. Pada saat itu tidak ada orang, Pak, di rumah? Tidak ada. Selanjutnya, para warga sekitar bersama pemerintah desa bergotong royong membersihkan sisa puing rumah korban. Pemerintah desa juga langsung bertindak dengan mendatangkan semua material bangunan. Rumah memang roboh karena hujan dan angin ya. Karena ini ya, karena lebatnya hujan. Ya, terus sore-sorenya juga ada angin itu. Dan paginya langsung roboh. Iya, langsung roboh. Karena mungkin memang juga kondisi apa kayunya juga sudah rapuh. Iya, rapuh, kurang-kurang anulah, kurang layak. Jadi itu aja. Dari Probolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan.